Kita nak royak mengenai dengan ibadat hak kita buat. Nabi sebut dalam hadis sahih, Allah Ta'ala jaga kita wis selamat daripada api neraka. Kalau misalnya kita buat ibadat hak ni, patu hari ni kita mati, kita tak kena bakar di api neraka. Kita selamat daripada api neraka. Buat ibadat hak ni. Nah, buat ibadat hak ni. Hak ni ada sebut dalam hadis-hadis Nabi. Nabi royak sedih kata, siapa yang buat amalan hak ni, lepas tu dia pergi mati. Orang tu, Allah Ta'ala tak wistuh dengan api neraka. Kalau api neraka nak mari makan tubuh dia, nah, Allah Ta'ala tepih. Api neraka tu tak boleh nak mari bakar tubuh kita. Api neraka di hari akhirat esok ni tak boleh nak banding dengan api di atas dunia lain ni. Api ni aku di hari akhirat esok, ibu bapa dia aku, ya Allah, panah 70 kali gana dengan dunia. Taruh api di atas dunia ni pun kita tak kuasa dah nak menahan, apatah lagi api ni aku di hari akhirat esok. Baru api ni aku, upai api ni aku ni manusia, kata Tuhan. Tuhan ayat dalam Quran kata, aku bubuh dalam neraka manusia. Manusia bukan binatang, bukan lemu, bukan kambing. Kami lemu ni tu tak boleh dengan aku, tapi bubuh manusia. Biar manusia fak kita ni ya. Apa kita tak takut ke fak kita semua ni? Ha, sebab tu kita buatlah amalan-amalan ibadat-ibadat hak Nabi royak. Alhamdulillah yang mana tu happy life fak kita semua boleh ngaji. Bagi kita boleh ngaji, bagi kita boleh dengar, kita boleh buat amal. Bagi kita boleh buat amal, kita dapat rahmat Allah Taala. Ha tu hak besar sekali, sebab tu kena ngaji fak kita semua. Dalam sehari-sehari tu kita wih lah masa ngaji setah. Lek pagi ku enak, lek malam ku enak, insyaAllah. Nah, insyaAllah kita semua pakai usaha lah ku, insyaAllah. Nah, habis itu. Tanam molek, lepas tu buat amal belakang. Yang pertama, Nabi sebut dalam satu hadis. Yang bermaksud hadis tu Nabi kata enak. Orang-orang hak jaga semaya lima waktu. Orang-orang hak jaga semaya lima waktu. Paya semaya tu dengan cara hok molek nah. Cara hok kena. Ya ambil esmaya pun kena. Ya ambil esmaya pun molek. Dalam ambil esmaya ada rukun semaya, ada syarat mai apa? Dalam ambil esmaya ada rukun ambil esmaya, ada syarat ambil esmaya, ada benda sunat dalam ambil esmaya. Moleklah ya ambil esmaya. Patu ya gi semaya. Ya rokok molek, ya sujud molek. Ya semaya molek. Nabi kata kan, orang yang semaya baik ni ke, api dengan kau tak setuh tubuh ada dia. Fainal ruk cak mai tak tong tua kong kau ni wan akhirat. Api dengan kau tak setuh tubuh badan orang yang semaya di atas dunia. Semaya fardu lima waktu tu lah. Zuhur asal ngari isya subuh. Tapi kena semaya dalam waktu dia. Inna solataka nat alal mu'minina kitabam mawkutah. Allah Ta'ala suruh kita semaya dalam waktu semaya. Kalau waktu zuhur masuk, kena semaya dalam waktu zuhur. Kalau asar masuk, kena semaya dalam waktu asar. Kalau mengarik masuk, kena semaya dalam waktu mengarik. Kalau isya masuk, kena semaya dalam waktu isya. Kalau subuh masuk, kena semaya dalam waktu subuh. Kena semaya dalam waktu semaya. Baru orang tu dapat kelebihan hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak. Nah, sebab tu fak kita semua kena jaga semaya. Nak pergi mana, nak pergi jalan mana, kena jaga semaya. Ni, learning nak masuk PIMAI. Hari ni mati apa dah? Hari ni mati apa hari ni? Mati ye si pet dah. Ada lagi 3-4 hari nak masuk PIMAI. Oh, kita tak prokan dah nak pergi, nak pergi hak jai, nak pergi betong, nak pergi sini-sini dah. Nak pergi jalan mana-mana tu kaya gini. Nak pergi jalan patam, ikutlah mana capai tong tia mana semaya yang tinggal. Apa nak ayat ke Nabi SAW duduk Mekah gi apa gi di Palestin. Duduk Mekah di Palestin, kalau kira jalan ni dengan uta hak masa dulu ke, uta kuda ke, jalan ke dengan 30 hari siapa. Tapi Nabi SAW tak biasa tinggal semaya. Siapa di Madinah, Malaikat Jibril ya atas, ya Rasulullah, turun semaya sini. Nabi kita turun semaya. Siapa di Madiyah, turun semaya. Pak kita semua pun kena turun hak tu.
Misalnya kita duduk nara nak pergi bakok. Dan lepas jalannya kita, jangan tinggal semua. Kita kira naik kereta bah kau, naik kereta sendiri kau, naik kereta api kau. Nah, kena jaga semuanya semua. Kena maya semua. Lepas cara semuanya atas kereta api, cara semuanya di atas kereta bah, cara semuanya di atas kenderaan, ada ajar oleh Nabi kita SAW. Sebab tu nak gimana, nak sampai ke apa, ngaji dulu. Cara semuanya kosa, jamuk baik mana. Cara semuanya atas kereta api baik mana. Ngaji dulu. Dah Allah salli ala Muhammad. Ngaji ada ajar belakang. Nah, jaga semaya molek. Allah salli ala Muhammad. Kita gini bapa. Apa nak ayat dah? Ada satu orang budak. Bukan budak hangat lah. Paman umur kakak 30. Dia tu mati ubat tihid. Mati sebab ubat tihid. Orang tua dia tu nah nangis sama. Sebab apa? Sebab tidur malam-malam ni mari nampak dalam tidur tu kita tak ngigam mimpi ke. Kalau mimpi hak sungguh mimpi ai dah tu. Anak dia dok kena seksa. Mari jumpa dengan seorang baba dok nangis. Baba, nak buat baik no. Malam-malam dia duduk. Kenapa anak dia duduk kena seksa? Pak anak muda mana? Mati lah. Mati sebab ubat tihid. Inilah ubat tihid taruh yang baik ni. Kena seksa, baba. Kenapa duduk sakit? Duduk tiap mak dia. Orang tua dia. Lepas tu, baba tanya-tanya anak mung ni kan masa hidup ni. Ya buat gapo benda maksiat gapo dosa-dosa gapo baba saya nak ayat betul nah ya saya duk kelingan dia tak biasa napa atau ya semaya ya Allah wal iazabilah nah saya tak biasa napa kata ya semaya suruh tara mana pun tak semaya lemah-lemah mak ya duk napa kata anak ya hak ni tu duk kena sesa. Pak nak tolong baik no. Dalam kubur. Kalau pergi rahli pun tak jumpa. Ya Allah. Nah sebab tu hak kita semua takut. Hak tu herayat benar sungguh. Hak Nabi herayat benar sungguh. Nah sengah orang tu. Tak apa kita kemayak pun. Pak takut jadi baik ni ya. Gimana mana bah ubat tihik taruh yang belaga kereta belaga motor. Pak tu mati situ. Pak tu tak kemayak pula. Mati lagu tu nak kira baik no. Siapa nak tolong kita boleh? Ya Allah. Nah, nyanyo. Takut. Takut. Ha tu. Baba pun ayat lah. Kata wak gini, wak gini, wak gini. Wiku pada anakmu. Mudah-mudahan dosa hak anak mulut tinggal semaya itu. Allah Ta'ala apungkan dengan doa mu. Ya Allah. Nah, apa? Kita takutlah berlaku di orang dalam keluarga kita. Berlaku di anak kita sendiri. Nah Allahumma salli ala Muhammad. Takut. Sebab tu fak kita semua kena pakai usaha lakar eh. Jaga semaya semua dah. Jaga semaya. Dalam kubur tinggal semaya ni confirm kena seksa. Confirm kena seksa. Orang tinggal semaya dalam kubur kena seksa kubur lalu dah. Kena seksa kubur. Nabi sebut dalam hadis. Sebab tu yang tinggal semaya hari ni anak-anak muda kita duk tinggal semaya banyak. Lepas tu kadang-kadang ada juga orang tua-tua pun duk tinggal semaya lagi. Tua dah pun tinggal semaya. Ya Allah. Sebab tu amal nasihat kepada diri amal dapat kita semua jagalah semaya nah. Takutlah kepada Tuhan. Tuhan seksa sungguh dia tinggal semaya ni. Di dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad dalam kitab Musalliyah sebut tak ada ibadat yang kita tinggal nak jadi kupur malaikat semaya. Kalau kita tak puasa berdosa ya. Ni sebab Ramadan masuk ya. Gena mu tak puasa. Orang lah bakat puasa belaka Ramadan ni. Dok yatuk agama dok. Ya, yatuk agama dok orang hak tak puasa Ramadan dok. Tak ada hadis royak pun kata orang tak puasa Ramadan yatuk agama tak ada. Orang tak keluar zakat yatuk agama dok. Tak. Orang tak buat, orang tak ada pergi buat haji. Di Mekah. Yatuk agama tak?
Dok. Tapi ada satu ibadat yang Nabi sebut dalam hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Allah wal iyaz billah. Orang tinggal sembahyang masuk dalam golongnya orang jatuh agama. Ha ni takut. Dak. Ada ulama kita huraikan hadis tu tu. Satunya ulama huraikan kata orang yang tinggal sembahyang tu dia kata sembahyang fardu ni, sembahyang zuhur asar dengan isyak tak wajib atasku. Sembahyang tak wajib atasku. Orang tu baru jadi jatuh agama Islam wal iyaz billah. Tapi kalau ia tak sembahyang tu tapi ia duduk yakin, ia duduk percaya kata sembahyang tu wajib atas ia, hanya malah. Ulama kata orang ni tak jatuh agama lagi. Tapi duduk dalam dosa yang sangat besar. Ha, ada ulama kata dak. Jatuh agama lalu dah orang tinggal sembahyang. Ha ni. Sebab tu takut ibu bapa adik aku semua yang awak main-main dengan sembahyang ni, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapa adik aku, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini satu doa minta uwi kita jadi orang hak boleh jaga sembahyang. Aca-aca. Rabbi ja'alni. Ah, turuk-turuk. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah kami muqimas salati, orang yang jaga sembahyang, orang yang sembahyang. Wa min zurriyati, dan anak cucu kami pun mintalah wiyadi orang yang jaga sembahyang. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa kami, perkenankanlah permintaan kami. Hak kami minta ni, ya Allah, mintalah wiyadi engkau terima, ya Allah. Ha tu dia. Dah sebab tu buat kita semua, kalau buat kita semua nak wi kita saat ni tu selamat daripada nah api neraka, kita jagalah sembahyang. Nabi sebut dalam hadis, orang hok jaga sembahyang dalam waktunya, orang ni selamat daripada kena bakar di api neraka dewan akhirat. Tapi kena mai dalam waktulah, bermaksud zuhur kita nak mai lewat tu ya. Zuhur tu bermaksud asar nak mai asal lewat tu dia. Bermaksud ngorek kena semayang ngorek dalam waktu dia. Bermaksud isya kena semayang dalam waktu dia. Bermaksud subuh kena semayang dalam waktu dia. Yang ini kita semayang luar waktu, ha, kena semayang dalam waktu dia. Orang yang jaga lima waktu sehari semalam semayang ni, Allah jaga ya juga daripada api ni aku. Lepas Tuhan bukan hanya jaga di hari akhirat saja, di atas dunia pun Tuhan jaga orang semayang. Tuhan jaga orang semayang di atas dunia. Ha, di atas dunia Tuhan jaga, di hari akhirat esok pun lebih lagi Tuhan jaga. Nah, taro di hari akhirat esok, nah, daripada api neraka Tuhan jaga kita boleh. Apa tu lagi di atas dunia? Kecil sangat ya dunia ni. Nak banding dengan hari akhirat tak leh. Kecil sangat ya dunia ni. Tuhan bukan tak leh nak jaga kita orang semaya. Nah, sebab tu jagalah semaya. Allah jaga kita. Ha, kerjaan kita, keluarga kita, tubuh badan kita, Tuhan jaga habis kalau kita jaga semai esok. Nah, insya-Allah taala kita pakai jaga semai lah kau nah. So, satu ibadat yang kita buat di atas dunia, Allah taala selamatkan kita daripada api neraka. Yang pertama, kita semai fardu lima waktu dalam waktu dia. Berarti kita semai dengan cara molek, rokok sepenuh, sujud sepenuh, ambil air semai sepenuh. Orang buat amalan hak ni, orang tu selamat daripada api neraka, api neraka tak setuh tak bakar dia. So, yang kedua. Yang kedua Nabi sebut dalam hadis. Nah, yang kedua orang tu dia jaga sembahyang waktu asar dan waktu subuh. Ha ni. Saat ni Nabi royak dah kata lima waktu. Lepas tu Nabi royak pula dalam hadis yang lain, siapa-siapa hok sembahyang waktu asar dalam waktu dia. Maya asal lewat waktu asal, maya subuh lewat waktu subuh. Orang ni api neraka tak setuh juga tubuh hadir dia.
hak lima waktu saat ni tu masuk dah, tapi Nabi nen lagi sebab ramai orang tinggal semaya asar. Sebab apa? Sebab nah duduk jalan, duduk galik, sudah hijau. Baru sudah hijau ke? Waktu asar ni muka tiga ni, muka tiga tengah ni, tubik pada tempat kerja. Poteng kau tu, poteng kau ni dulu. Nah, nak boleh sampai rumah tu, tinggal maya asar, duduk galik. Lepas tu ramai orang tinggal maya subuh sebab apa? Tidur. Tidur, tak khabar kau ni, ataupun nak sedap tidur subuh, siapa tak sebangun subuh. Orang yang boleh jaga semaya asar dengan maya subuh ni, orang tu Allah Ta'ala wi api dengan kau, tak boleh setuh tubuh ada ya juga. Jangan pergi kata, kalau gitu kita hak ni tu, semaya asar dengan subuh sahaja hadi. Kalau gitu kita maya asar, kalau gitu kita maya subuh sahaja hadi. Zuhur, ngarik, asal maya, bukan. Tapi Nabi Wayak Benning ni, sebab ramai orang tinggal semaya asar dan subuh. Lebih-lebih lagi masa kita hari ni. Ni semai ni, masa kita hari ni, lala ni. Subuh ramai orang tak semaya sebab duk tidur belaka. Asal orang tak semaya pun ramai. Sebab apa? Galak dengan jalan kau tu, jalan kau ni. Maka fak kita semua ni kena bakat jaga. Nah? Jadi semaya asal dengan maya, maya apa? Semaya fardu asal dengan maya fardu subuh tu yang masuk dalam hak mula-mula saat ni dah. Dua dah. Kalau kita buat amalan hak ni, ibadah hak ni, Nabi kata Tuhan jaga kita wis selamat daripada api neraka di hari akhirat. Yang ketiga, orang hak semaya sunat belum zuhur pakaat, dan orang hak yang jaga semaya sunat lepas zuhur pak ka'at. Faham tak? Kita semaya sunat belum pada zuhur pak ka'at, dan semaya sunat lepas dan maya zuhur dah pak ka'at. Siapa yang buat semaya sunat bening ke, Allah Ta'ala jaga tubuh badan dia wi lepas pada api neraka di hari akhirat. Ha tu. Gini. Bawa orang berzuhur, tagi orang berzuhur tagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang berzuhur. Kita pun dia ambil esmaya. Ambil esmaya apa sudah? Belum pada nak mai zuhur, kita mai sunat belum zuhur dulu pak ka'at. Ni ah sahaja aku semaya sunat. Nah. Qabliyah zuhur dua rakaat kerana Allah Taala. Buah habis kita buat pula dua rakaat. Niat ia bah ni sahaja aku semaya sunat apa ni? Qabliyah zuhur dua rakaat kerana Allah Taala. Buat pakaat. Sudah kita maya zuhur, sudah kita maya sunat belum zuhur pakaat, kita maya fardu zuhur pula pakaat. Sudah kita maya zuhur pakaat, kita pun semaya pula sunat lepas dari zuhur pakaat. Cara niat semaya sunat lepas dari zuhur, niat baik ni. Sahaja aku semaya sunat ba'diyah zuhur dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Bahawa sudah kita niat pula, buat dua rakaat pula. Sahaja aku semaya sunat ba'diyah zuhur dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Nah. Nabi sebut dalam hadis, siapa buat empat rakaat belum zuhur, empat rakaat lepas zuhur, diri orang hak semaya baik ni, Allah Ta'ala wis selamat daripada api neraka di hari akhirat. Tuhan wis selamat. Apa bukan sebagai orang, bukan bukan pakak boleh buat lakak ni. Payah juga ni. Tara maya zuhur ni pun. Nah, payah dah. Tara maya zuhur tu pun. Nah, payah nak jaga dah. Pah tamuh lagi hak sunat. Tapi, bagi orang hak tu hai pilih, bagi orang hak tu hai saya, tak ada payah sikit habuk di atas orang tu. Orang hak tu hai buka mata hati, tak payah di atas diri orang tu. Boleh tahu kelebihan baik ni, boleh tahu kata Nabi ajar baik ni, ya buat, ya boleh buat. Walaupun ia ada kerja banyak pun, tapi dia ada masa buat amalan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Nak. Sebab tu kita berdoa dengan Allah. Kalau kita turut
kita sendiri ke kita mai selamat. Kita tak boleh nak buat. Kalau Tuhan tak tolong kita, la haula wala quwata illa billah. Wi Tuhan tolonglah. Doa ya Allah. Mintalah wi aku boleh semaya sunat belum zuhur apa? Belum zuhur dan lepas zuhur ya Allah. Kalau mu tak tolong aku, aku tak boleh buat ya Allah. Minta wi Tuhan tolong kita. Masalah ibadat kepada Allah ni kita kena wi Tuhan tolong. Ya dua deh. Satu, wi Tuhan tolong kita, wi kita boleh buat ibadat kepada Allah. Yang dua, minta wi Tuhan tolong kita, wi kita boleh tinggal benda haram. Wi Tuhan tolong kita ibu bapa dak akak yang tinggal doa sebab tu Nabi kata addu'a mukhul ibadah. Doa tu kepala otak ibadat. Semua tubuh ada kita nak buat gapo, ya mari mula di otak. Otak kita pah mikir nak buat gotu, tangan tubuh ada jalan lagi otak tu. Gi buat gotu. Nah, sebab tu ibadat kita kepada Allah ni nak ubi kita boleh buat ke? Hari ni wasa boleh buat, ramai orang boleh buat hari ni. Sebab apa? Baru ngaji. Hamba dengar bab ni dah. Ah, saya nak buat ustaz. Hari ni boleh buat, nanti tengok esok ya nak buat tak. Lusa ya nak buat tak. Tulak ya nak buat tak. Kadang-kadang syaitan yang mari tipu kita. Syaitan yang mari nah, we kita habis banyak. Hei, mulu duk buat maya sunat pak ka'ab belum zuhur. Lepas zuhur pak ka'ab ke. Letih ya, saja letih mengah. Tak boleh gapo ali, tak boleh gapo ali orang lain yang tinggal banyak. Bukan mu sore tinggal. Orang lain pun tak maya sunat laka. Tak sawak. Orang lain pun tak maya laka, mudak maya apa. Cerita yang mari tipu kita. Bakal kita ni Tuhan tak tolong, pah masuk dalam tipu syaitan dalam dah. Ya lodoh ha. Oh bodoh aku dah buat sore. Orang lain tak ada biar buat lagi. Dia malah main zuhur karo. Ya. Aku main sunat lagi, main zuhur lagi. Buat apa-apa, letih free aku. Tengok. Kena tipu syaitan. Kita ngaji dah ni. Kalau mari perasa air lagu tu, ni lah syaitan mari dah tipu kita. Kena lawa dia. Eh, Nabi aku raya atas kalau aku buat amalah ni, Allah selamat aku daripada api ni aku. Aku nak selamat, aku tak usah turut mu, hei syaitan. Mu tu tu herja masuk dengan kau dah mu tu. Aku tak usah turut mu, siapa aku masuk dengan kau juga kali dengan mu. Ha, tu we kena. Dah, nah, kita boleh lawan syaitan. Nah. Nah, Allah Rabbi. Ada saudara kita tanya tu, gini. Kalau belum zuhur ni, boleh tak qabliyah kalau belum zuhur. Kalau lepas zuhur, ba'diyah. Ba'diyah. Kalau belum zuhur, okay, sahaja aku semaya sunat zuhur qabliyah kerana Allah Ta'ala. Dua rakaat kerana Allah. Sahaja aku semaya sunat qabliyah zuhur dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dua rakaat lagi niat serupa dia juga. Buat lepas kita main zuhur dah, kita buat pula. Niat kena. Sahaja aku semaya sunat ba'diyah zuhur dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Buat sudah tu niat sama juga. Baik tu. Dah. InsyaAllah Ta'ala lah. Dengan pertolongan daripada Allah kita boleh buat. Minta wifi Tuhan tolong buat kita semua. Minta wifi kita semua ni boleh buat lah insyaAllah Ta'ala. Nah kita, ibu bapa adik akak semua, gini. Jangan kita wasa kata kita hidup di atas dunia ni lama. Jangan sama sekali. Setah yo. Kalau kita tak buat lah, nak buat bila? Nak buat bila? Kita ramai kata kita hidup lagi ke bulan lepas? Kita ramai kata kita hidup lagi ke nak minggu lepas. Tak ada garanti, tak ada gapo mari confirm boleh. Boleh hadi kita mati malam ni, boleh hadi mati tagi ke, boleh hadi belaka. Pas mati ni ke, ya tak kena nanti nyakit dulu. Ya tak kena nanti bila kat COVID dulu, baru bangat mati. Tidak. Duduk di ajar Allah Ta'ala wi. Perak ni. Begitu kena tunggu kata, ah, kalau aku ada makring, ada roh wacai, aku banyak mati dah. Bukan lagu tu. Tapi kebiasaan peketik kita nak nampak lagu tu lah. Orang yang dia makring rakyat sultai, orang yang dia roh wacai ni,
Kolik rop. Nah, bangat matilah dia dulu. Ambek tu eh. Orang tua-tua hok nyakit banyak tu, bangat mati dululah ambek tu. Tapi Allah Taala boleh nak we mati dengan tidak ada sebab. Tak ada nyakit, tak ada tua. Nah, tapi dia mati. Mati. Nah, duk dia mati. Jalan-jalan mati pun boleh. Tak ada, tak ada hal. Muka hok tu yang berlaku. Hidup mati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu buat kita semua buatlah kalau kita hidup ni. Kalau misal kata kita mati malam ni, hari ni sehari lah kita boleh buat ibadat, boleh semayai, boleh sedekah, boleh baca Quran. Hari ni sehari ya. Kalau kita mati esok, hari ni sehari ya. Kalau kita kata mati minggu depan, minggu ni so ya. Kalau kita kata mati bulan depan, bulan ni so ya. Jangan wasa kata lama. Yang kita wasa kata lama, masalah buat ibadat kepada Allah, bekal kita bagi akhirat, jangan kita tangguh. Jangan tangguh. Buat lalu dah. Wasa nak buat, buat. Ustaz, wasa nak buat, buat. Amo tak wasa nak buat sikit habuk ni, Ustaz. Oh. Gini, kalau kita mari tak wasa nak buat, kena usaha. Buat dengan keadaan malah, baik tu dulu. Tapi, kalau lama-lama, okay, ya di diri ya. Ya diwasa nak uat diri ya. Supaya anak kita eh. Ataupun kita sendiri masa kecil dulu eh. Mabah kita suruh kita semaya. Oh malah pahit. Tak usah maya. Maya masa kecil dulu ke. Maya masa kecil dulu supaya amma pun. Masa budak-budak dulu ke. Oh tak usah maya. Nak main dengan saing. Tapi mabah ni oh suruh. Tak semaya dia roda dia kata. Kita pun semaya juga. Zuhur maya, asah maya, kelip maya. Bawa sudah maya gimai pula. Bawa masuk asal kelip maya pula. Sudah maya asal gimai pula. Bawa masuk ngorik kelip maya pula. Bawa sudah maya ngorik isya gimai pula. Kita budak dulu eh. Semaya tu malah kalau tua sungguh. Tapi maya juga sebab apa? Sebab tua sungguh. Maya. Siapa kita besar ke? Kalau tak semaya, wasa tak kena mana ha? Wasa kat arai bayang. Bapa, mungkin kita duduk buat sok modah. Bawa dengan orang bezuhur. Kalau kita dengar orang bezuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak pergi semaya. Kita wasa atas kita terus. Kita pit eh. Kita pit. Walaupun dalam unai kajian. Dalam unai hak dunia ni. Tak ada atas. Konti tim lama tu salah dengan unai dunia. Tak ada. Tapi kita wasa salah. Kita wasa kata kita salah dengan Allah. Nah, sebab tu buat dulu. Buat dulu. Bakal lama-lama tu hewilah timun dalam perasaan kita, dalam kuarus kita. Wasa nak buat weh. Kalau aku tak buat wasa salah weh aku. Dia mari perasaan lagu tu. Insya-Allah Taala nah, doa dengan Allah Taala. Lepas-lepas semaya ya Allah. Mintalah we aku boleh semaya. Mintalah we aku boleh jaga semaya. Mintalah we aku boleh baca Quran ya Allah. Mintalah we aku boleh ngaji agama ya Allah. Mintalah we aku boleh baca doa sokmo lek pagi ya Allah. Aku tak tahu kata aku nak mati bila ya Allah. Janganlah we kosong masa ya Allah. Mintalah we aku boleh guna masa hakmu ke aku wa ibadat kepadamu ya Allah. Insya-Allah kita semua pakai usaha lah. Saya usaha, fak kita semua pun pakai usaha. Berkata, nah, apa tu, fak kita semua ni pun kena pakai suruh lah. Kawai anak-anak kita, nah, jaga-jaga semaya lah kau. Anak kita jaga semaya, cucu kita jaga semaya, anak bini kita jaga semaya. Kena suruh, wa'mur ahlaka bisalah. Mu kena suruh ahli keluarga mu dengan jaga semaya. InsyaAllah Ta'ala. Amalai saruah, kita ngaji pagi ni, kita pakai wa'amal lah kau. Hak penting sekali, semaya fardu lima waktu tu jangan tinggal bapa dia aku. Yatim dekat. Tak kira kita nak duduk ke ada ebek no. Sakit kaki ustaz oh, sakit kaki maya duduk. Tak boleh maya diri maya duduk. Tak boleh maya duduk maya boleh nah tidur. Kena maya juga insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, insya-Allah buat kita semua.